بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض وأخرجت الأرض وقال الإنسان Ayat keempatnya, يَوْمَ إِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. Fokus baik-baik, ketika bumi digoncang sekuat-kuatnya. Saya pernah terangkan kalimat ini, jadi kalau disebutkan sekali saja, katanya zilzal, zilzal itu gempa. Kalau disebutkan sekali saja, baik dengan kata kerjanya, verb, fi'il. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ, sampai di sini, sekali saja, itu artinya goncangan dahsyat yang menyebabkan bangunan tinggi runtuh ke bawah. Tinggi bangunan, jatuh ke bawah. Itu sekali sebut. Tapi kalau disebutkan dua kali, baik yang keduanya kata kerja atau sifatnya. Kata kerjanya disebutkan dua kali, misal. Idza zulzilatil ardu zulzilat. Misal, di luar Quran. Atau sifatnya untuk menunjukkan kedahsyatannya pakai zilzal. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَلَهَا sifatnya. Itu artinya saking dahsyatnya gempanya, bukan yang tinggi jatuh ke bawah, tapi yang di bawah naik semua ke atas. Kata Allah, lihat baik-baik, saat nanti semua orang merasakan gempa yang dahsyat pun menjadikan bangunan tinggi jatuh ke bawah dianggap biasa. Dulu kan gempa gak biasa, Pak. Getaran kecil aja kita sudah berdoa, Astagfirullah, Allahu Akbar, ayal ini, ada gempa, Astagfirullah, Allahu Akbar. Orang sudah takbir. Sekarang gempa di mana-mana sudah jadi tayangan biasa. Jadi hiasan media saja, sekarang Richter, sekian. Gempa di tempat ini, sekian. Jadi informasi yang seakan-akan jadi bayangan tiap hari saja yang datang. Jadi berita saja. Kata Allah, kalau nanti gempa dahsyat pun sudah tidak dianggap, dan hanya sekedar berita lewat saja, maka aku akan turunkan satu gempa yang menjadikan bukan yang tinggi turun ke bawah, tapi yang di bawah naik ke atas semua. Karena itu ayat keduanya berkata, wa akhrajatil ardu thiqalaha. Maka semua yang dikandung bumi itu naik ke atas saking dahsyatnya gempa. Baru semua manusia merasa heran. Wa qala al insanu mala. Ini ada apa ya? Kamu kemana aja kemarin? Aku kasih gunung batuk, kamu enggak sadar. Aku kasih kemudian banjir, kamu gak sadar juga. Aku kasih kemudian tsunami, kamu belum sadar. Aku kasih likuifaksi, kamu belum sadar. Sekarang aku berikan yang ini, baru kamu bertanya, ada apa ya? Ada apa ya? Kamu kemana aja, kata Allah. Di saat itulah baru kemudian Allah katakan, semua peristiwa yang kita alami, di situ setiap tempat yang kita pijak, benda yang mengenai kita, akan bersaksi di hadapan Allah, apa yang kita kerjakan pada saat itu.